Hey guys, what's up? YouTube good morning. So, pagi ini kita akan melanjutkan yang kemarin teman-teman. Kita akan memindahkan tanaman dolar dan lidah buaya ke pot yang lebih besar lagi. Terus yang pot yang kecil itu kita ganti tanaman euphorbia teman-teman. So, let's go now. Oke teman-teman, aku sudah siapkan 2 pot nanti yang berisi lidah buaya dan tanaman dolar teman-teman. So ini aku juga siapkan gunting nanti buat memotong batang tanaman euphorbia teman-teman. Ya, karena nanti juga sekalian memperbanyak. So kita langsung saja. Oke teman-teman, kita akan memotong tanaman euphorbia dan aku memilih yang panjang teman-teman. Oke, mungkin yang ini. Ini aku menggunakan gunting biasa teman-teman dan kelihatannya kurang tajam karena guntingnya sudah lama. Teman-teman bisa menggunakan gunting tanaman teman-teman, itu benar-benar bagus, langsung kepotong. Terus jangan lupa teman-teman, kalau ingin safety lagi teman-teman bisa menggunakan sarung tangan. Ya, karena tanaman euphorbia ini semua batangnya itu ada durinya teman-teman. So, jadi harus hati-hati. Oke, we did it.
Oke teman-teman, kita sudah menyelesaikannya dan sekarang kita langsung saja menyiramnya teman-teman. Dan ini Oke teman-teman, kita sudah melesakannya dan alhamdulillah merawat tanaman itu benar-benar menyenangkan teman-teman. Ya seperti memupuk, menyirami, terus kalau tanaman hias kita yang di pot atau potnya lebih kecil, terus udah banyak sekali kita memindahkannya atau enggak kita perbanyak, dan benar-benar apa ya, memberikan kepuasan atau kesenangan sendiri teman-teman. Dan alhamdulillah itu benar-benar kegiatan yang positif. Pasti di rumah teman-teman juga merasakan apa yang kurasakan. Ya benar-benar menyenangkan teman-teman. Dan awet muda, ya ini rahasiaku, salah satu rahasiaku awet muda teman-teman. Terus apalagi ya, oh iya tadi kan aku sudah memindahkan tanaman euphorbia. Terus mungkin aku akan tempatkan di bawah pohon mungkin ya sekitar 1 minggu atau 2 minggu teman-teman. Kita menunggu agar apa ya, agar akar dari batang yang euphorbia itu bisa tumbuh teman-teman. Kemudian kalau kita sudah tumbuh minimal 1 minggu atau 2 minggu, ya mungkin 3 minggu teman-teman, kita akan tempatkan lagi di luar pagar teman-teman. Iya, karena tadi kan apa ya, selama memperbanyak tanaman euphorbia itu mudah sekali, cukup kita potong batangnya terus dicantumkan teman-teman, dan itu masya Allah benar-benar tumbuh sendiri. Bayangkan ya teman-teman, kalau satu tanaman euphorbia, satu tanaman batang lah itu kan ada bercabang-cabang, mungkin satu tadi itu mungkin sekitar 9 kalau enggak 10 batang teman-teman kalau kita memperbanyak teman-teman. Tetapi yang aku butuhkan hanya 2 ya, karena ditanam di luar pagar rumah dan di sana sudah banyak sekali teman-teman. Terus tadi kalau kita lihat, oh iya tadi yang tanaman dolar, nah itu kan benar-benar akarnya benar-benar apa ya, sudah banyak di pot dan kita harus pindahkan ke pot yang lebih besar lagi teman-teman. Kalau enggak kita ya tinggal pecah-pecah saja, terus kemudian kita tanam kembali satu-satu, kan nanti jadi banyak sekali teman-teman. Terus apalagi, oh iya tadi juga ada lidah buaya. Lidah buaya itu kalau ingin cantik ya ditempatkan di pot teman-teman, karena ya cantik aja ditempatkan di pot. Tapi teman-teman kalau buat apa ya, mau buat seperti pengobatan atau lidah buaya kan bisa juga dimasak teman-teman. Lah itu bisa langsung ditanam di tanah karena membutuhkan akar yang membutuhkan tanah yang banyak atau yang luas teman-teman. Nanti kan batangnya dari lidah buaya ini juga besar teman-teman. Terus apalagi ya, oh ya sekedar itu saja tipsku teman-teman dan semoga bermanfaat. So sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye, have a good day, stay healthy.